Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa maw'ala Yang saya hormati sahibul baik Beserta seluruh keluarga, tamu-tamu, jamaah, pengajian Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin-hadirat InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Amin Judul kajian kita Meneladani Nabi Muhammad SAW Di bulan Maulid Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 9 Rabiul Awal Bulan Rabiul Awal itu dulu Tidak ada kelebihan apa-apa Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tapi bulan Rabiul Awal berubah menjadi bulan mulia karena lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya bulan lahirnya Nabi dengan bulan lahirnya Abdul Somad. <tik> saya lahir bulan Mei. Bulan Mei dengan lahirnya saya di bulan Mei, bulan Mei itu tidak berubah jadi bulan mulia biasa aja. Begitu juga dengan hari, hari Rabu. Saya lahir hari Rabu. Maka dengan lahirnya saya di hari Rabu itu, tidak kemudian hari Rabu itu menjadi mulia. Beda dengan yang kedua, hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Senin biasa saja. Tapi begitu hari Senin lahir Nabi SAW, maka berubahlah hari Senin itu menjadi hari mulia. Bahkan kita pun semuanya ikut menahan makan, menahan minum di hari Senin. Yang jawab yang puasa Senin aja. <tod> Zaka yauma ulid tu hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'ith tu hari Senin aku dibangkitkan. Wa unzalu alaiya hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Itu jawaban Nabi ketika ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin? Rabi'ul awal menjadi mulia Karena dia lahir di bulan itu Hari Senin menjadi mulia Karena dia lahir di hari itu Bagaimana dengan orang-orang Yang ikut terlibat dalam kelahirannya Di antaranya seorang perempuan Namanya Suwaibah Pakai huruf Sa Tulisannya kalau bahasa Indonesia T.S Kalau bahasa Inggris T.H kalau dalam bahasa Arab SY insya Allah Dalam bahasa Inggris SH Itulah yang membuat error orang berapa kali nanya ke saya Ustaz yang benar itu insya Allah apa insya Allah insya Allah apa insya Allah Insya Allah kalau ikut kepada transliterasi Shin SY Tapi kalau ikut Inggris SH Workshop SH Shopping SH Ship, Lalu kemudian Bulan menjadi mulia karena dia lahir bulan itu Hari menjadi mulia karena dia lahir hari itu Ada orang yang ikut mulia karena Terlibat dengan kelahirannya Itulah perempuan namanya Swaibah Dia budak hamba sahaya Zaman sekarang tidak ada lagi budak Budak terakhir di Afrika Selatan Politik apartheid pada masa Nelson Mandela Dulu kita di TVRI ditontonkan dengan cerita Buddha tentang Little Missy dan Tuan Baron. Yang ketawa berarti sudah tua. Anak-anak sekarang nggak tahu. Hmm, mereka nggak tahu. Generasi milenial. Sekarang perbudakan tak ada. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, Suwaibah berubah dari budak menjadi merdeka. Pulang Suwaibah ke rumah tuannya. Tuan, ya, itu keponakanmu lahir saking senangnya hati si tuan si tuan berkata wahai Zuaibah aku bahagia karena engkau memberitahu kelahiran dia maka sejak hari ini 12 Rabiul Awal hari Senin engkau tidak lagi menjadi budak bebas merdeka bulan Rabiul Awal hari Senin budak menjadi merdeka empat orang yang senang saat hari dia lahir Namanya Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza sekarang tidak boleh kasih nama Abdul Uzza, haram hukumnya. Karena Abdul artinya hamba, Uzza artinya berhala. Abdul Uzza hamba berhala. Ini harus saya jelaskan. Jangan ganti videonya dipotong lahir cucu Abdul Uzza. Nama keren panggil Hai Uzza. Nama tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jepti, Tawud, Naham. Berapa Tuhannya Pak Ustaz? 360 Disembah satu selesai setahun Lalu kemudian si Abdul Uzza ini Nama lengkapnya Abdul Uzza Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanab Bin Kusoy Keturunan dari Adnan Silsilahnya sampai kepada Ismail Anak kandung Ibrahim alaihissalam. Abdul Uzza Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak ibu bapak tidak kenal Tapi kalau saya sebut nama kerennya semua kenal Siapa itu? Abu Lahab syada Abi watab Itu nama kerennya Tapi nama aslinya Abdul Uzza Makanya kalau kenalan sama orang Harus tanya dulu nama KTP siapa Nama keren siapa Banyak macam Berapa banyak orang yang beda nama panggilan sama nama KTP ketika diundang, dibokingkan nama panggilan bermasalah di check-in tiket pesawat. Ini Abdul Uzza bisa bermasalah itu dibayarkan Abu Lahab sampai ditanya Abdul Uzza. Abdul Uzza senang sekali karena keponakannya ini lahir, maka pada hari itu dia pun bersedekah membebaskan budak hamba saya. Maka Abu Lahab yang dijamin masuk neraka itu fi kulli li'i'taqi Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun masuk neraka, tapi senang menyambut Nabi, tetap azabnya ringan setiap hari Senin. Makanya kalau ada teman bapak, teman ibu, enggak sholat, enggak puasa, tapi senang maulid, itu setiap hari Senin azabnya ringan. asal jangan diaminkan aja lah jangan diaminkan berarti masuk neraka bulan jadi mulia hari jadi mulia yang ikut berkontribusi dari kelahirannya menjadi mulia orang yang masuk neraka sekalipun tetap ringan azabnya setiap hari Senin Idza kana hadza kafiran jaa dzammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida atta annahu fi kulli yawmil isnaini abada yukhaffaf anhu al adzabu masruran bi ahmada fa kaifa bil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida kata al hafiz al maqdisi idza kana hadza kafiran jaa kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka tabbat yadahu fil jahimi mukhlida kekal dalam neraka selama-lamanya ata'anahu fi kulli yawmil itsnaini abada menurut riwayat diringankan azabnya setiap hari Senin masruran bi ahmada karena senang menyambut kelahiran Muhammad fa kaifa billazi tula umrihi bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi asmada mahruran wa mata wahida senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah maka kalau kita ikut senang dengan kelahiran dia tentulah kita juga mendapatkan syafa'at nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lima Bulan Ramadhan Bulan yang biasa-biasa saja Tak ada beda dengan bulan yang lain Kapan Ramadhan menjadi bulan mulia Ketika ada kitab turun kepada dia Maka disebutlah dalam Al-Quran Syahru Ramadhan Alladhi unzila fihi al quran semua yang terkait terikat dengan dia ikut menjadi mulia Walaupun kafir Semua yang terkait terikat dengan dia ikut mulia Walaupun bukan manusia Benda, hari, bulan Kitab suci Al-Quran memang kalamullah mulia Tapi bulan diturunkannya ikut menjadi mulia Karena terkait dengan diri dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah lima poin ini sebetulnya kemana arah ceramah Ustaz ini? saya cuma mau ngasih tahu apapun namanya kalau melekat dengan Muhammad ikut mulia maka kita Abdul Somad sebagai orang yang hina mengapa Abdul Somad hari ini dikasih kursi yang lain tidak karena Abdul Somad bercerita tentang dia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau saya cerita tentang Donald Bebek apa eh, dimuliakan juga saya tidak. Makanya saya kalau sudah diundang pengajian, disambut seratus ribu orang Ustaz kata ketua panitia Ustaz disambut seratus ribu orang di gelora Bandung Lautan Api GBLA Suara riuh Apa yang Ustaz ucapkan dalam doa ketika keluar dari mobil itu Allahumma salli alaihi salli Ya Rasulullah Ya Allah yang kuhadapi ini adalah pencinta-pencintamu Mereka mencintai engkau Aku menumpang dalam kemuliaanmu Jadi jangan pernah kita merasa saya. Kalau sampailah saya berkata, saya duduk di atas kursi ini karena saya. Apa beda saya dengan Firaun? <laughs> saya duduk di atas kursi ini karena Sohibul Bait memuliakan saya. Saya menjadi mulia karena saya bercerita tentang yang mereka cintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya jelaskan lima. Masuk yang keenam. Apa dia? Kita umur paling pendek Badan paling kecil Khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu zira'an Allah menciptakan Nabi Adam panjangnya 60 hasta Satu hasta Panjang 60 Mudah-mudahan panjang umur sehat badan sempat bisa ke India sampai ke Ahmadabad Ahmadabad tempat tapak kaki Nabi Adam Untuk mengukur berapa size nomor sepatunya kita ini last edition Paling kecil Umur paling pendek Tapi kenapa bisa umat yang paling dulu masuk surga Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya umat Nabi Ibrahim Umat Nabi Isa Umat Nabi Musa Berdoa ingin jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad Kata Allah gak bisa Nanti duluan lahir Makanya ada juga untungnya dapat nomor antiran terakhir kita jadi umat Muhammad SAW. Ada sebagian orang berpikir, kenapa lah saya hidup zaman sekarang ya Pak Ustaz ya. Banyak dosa, banyak maksiat. Kenapa saya nggak jadi umat Nabi Musa saja. Ente kalau jadi umat Nabi Musa, belum tentu ikut Nabi Musa. Boleh jadi jadi gengnya Fir'aun. Nah, jadi oleh situ, kita syukuri saja hidup kita sekarang. Yang paling kita syukuri adalah menjadi umat Muhammad SAW. Tujuh. Ibu tidak perlu ingat berapa ceramah saya ini, karena ada kamera di belakang merekam. Jadi nggak perlu ditulis satu, dua, jadi nggak usah terlalu stres. Udah eh, berapa ini? Nanti kalau ditanya Ustadz misalnya ada ujian, tes, nggak ada. Saya nggak suka nanya-nanya gitu. Ayo berapa tadi? Tapi kalau mau diulang-ulang nanti ada. Tinggal buka di Ustadz Abdul Somad official, jangan lupa subscribe, like, and share. Tujuh Tujuh Bumi itu dulu tidak ada mulia-mulianya Namanya kampung banyak kuman Banyak penyakit banyak hama Namanya Yasrib Yasrib Pkts juga Yasrib Ustaz sudah nyebut TS dua kali Ustaz minta TS ya enggak Saya batuk Saya enggak bisa minum es Yasrib kampung banyak kuman banyak hama banyak penyakit tapi begitu dia pindah ke sana berubah kampung itu menjadi Al Madinah Al Munawwarah kota yang penuh dengan peradaban Munawwarah terang benderang tanah termahal di dunia sekarang mengalahkan Las Vegas Madinah Munawwarah Berapa semeternya Pak Ustaz? Emang saya tukang tanah? Las Vegas tanah termahal Amerika. Ternyata ada yang lebih mahal daripada Las Vegas, kota Al Madinah Al Munawwarah. Walaupun kita tidak bisa tinggal di sana, mudah-mudahan dalam setahun bisa kita pergi umroh sekali. Amin. Insya Allah saya akan berangkat umroh tanggal 8 Januari. Daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Artinya apa? Begitulah Allah memuliakan. Asal ketemu dengan dia, bekas tapak kakinya tinggal di situ bersentuhan dengan dia berkontribusi untuk dia nama bulan nama hari nama maka ikut menjadi mulia hebatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 8 kain kain biasa kain ini kalau sudah tidak terpakai diletakkan di dalam lemari Lalu kemudian setahun, dua tahun, sepuluh tahun, ambil mikroskop, maka akan ada kutu di karpet-karpet. Kutu-kutu di karpet, akhirnya datanglah vakum cleaner. Oh, akhirnya kutu-kutu itu memegang serat eratnya tapi tersedot juga. Iklan vakum cleaner. Hmm. Apa hubungan Nabi Muhammad dengan kutu kain? Ternyata jubah nabi turun kepada keturunannya, lalu kemudian dibeli oleh salah seorang khalifah sampailah kepada khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad, lalu kemudian ketika Baghdad tumbang sampailah kepada silsilah khalifah Turki Usmani di Istanbul. Dan disimpanlah jubah Nabi itu sampai sekarang Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke masjid tempat disimpannya jubah Nabi Jubah Nabi disimpan Ketika dicek dengan mikroskop Ternyata jubah Nabi itu tidak ada bakteri, kutu, dan kuman satu Yang bicara bukan saya Orang barat yang meneliti Ada nggak kelebihan Muhammad SAW? Sekarang Ibu pergi ke laboratorium coba dicek jilbab sama kain sama kaos kaki secantik-cantik orang berkuman juga bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada kuman dalam bakteri dalam jubahnya padahal sudah 1441 tahun lamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada meninggalkan rambut. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pusing tujuh keliling pecinya hilang. Mana peci saya? Mana peci saya? Mana peci saya? Kata Khalid bin Walid. Kata sahabat Khalid bin Walid. Ngapain nanti pusing nyari-nyari peci? Itu di pasar Madinah banyak jual peci. Bukan pecinya mas. Terus di dalam peci itu ada rambut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku simpan rambutnya dalam peci itu. Kemana aku pergi aku bawa. Karena aku ingin mengambil barakah. Dan sekarang rambut itu hilang. Sekarang banyak yang mengaku jumpa rambut Nabi. Rambut Nabi. Gimana cara membedakan rambut Nabi? Bagaimana cara membedakan rambut nabi yang original dengan kawin 16? Pertama, rambut nabi tak bisa dibakar. Karena Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam itu cahaya, mana yang lebih tinggi cahaya dengan api? Tinggi cahaya, cahaya tidak bisa dibakar oleh api. Maka kalau terbakar, berarti rambut istrinya, bukan rambut nabi. Yang kedua, Rambut Nabi kalau dipotong, potong sekarang, diukur berapa senti, lihat beberapa bulan lagi, dia akan sepanjang itu juga. Jadi, orang yang mengaku-ngaku itu mudah saja ngetesnya, bukan senang cuman ketika kita katakan, "Ini rambut Nabi," kata dia. Boleh nggak kami bakar? Oh, jangan, dia ketakutan, oleh sebab itu maka Nabi Muhammad SAW. Ustaz boleh nggak kita simpan rambutnya? Itu Khalid bin Walid menyimpan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepuluh. Air disimpan di dalam kulit kambing. Makanya ketika mengkuliti kambing itu jangan sampai bocor. Setelah dibuang lemaknya, dijemur, disamak, kering, dijahit kembali. Tempat air minum itu bahasa Arabnya kirbah. Orang Indonesia menyebutnya geriba. Kita melihat tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing itu selalunya dalam film koboi Sambil naik kuda, minum. Tumpahnya lebih banyak daripada yang masuk. Lalu kan, film koboi Nabi minum di tempat air minum terbuat dari kulit. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, tempat air minum dari kulit itu diambil oleh sahabat Nabi perempuan bernama Asma. Siapa namanya? Asma, pakai alif asma. Kalau tidak pakai alif asma, sesak napas. Asma, anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, lain ibu. Ada cerita riwayat tentang Aisyah kehilangan rantai. Itu sebenarnya rantai Asma yang dipinjam oleh Aisyah. Lalu kemudian Asma mengambil tempat air minum itu. Setiap anaknya sakit demam maka dituangkan air ke dalam geribah itu diminumkan ke anak orang yang sakit itu untuk mengambil barokah minum bekas dari tempat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah taala berikan keberkahan bukan air minum Nabi bekasnya pun diambil menjadi barokah. 10. Masuk ke 11. Ini sampai berapa nih Pak Ustaz? Unlimited Pokoknya nah, kalau udah saya lihat Ada yang mulai menggaru-garu hm, Lama kali <tuk> Ke sebelas Nabi punya mimbar Tiga lantai Mimbar Nabi itu tiga Satu, dua, tiga Imam Ahmad bin Hambal Menyentuh Mimbar Nabi Disentuhnya mimbar Nabi Diciumnya Ini bekas mimbar tapak kaki Nabi lanuciung mengambil barakah. Di mana kita bisa lihat riwayat ini Ustaz? Dalam kitab judulnya Mafahim Yajib Antusohah. ditulis oleh keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Al-Hasan. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan. Hasan punya anak cucu cicit keturunan namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Al-Hasani karena keturunan Hasan. Al-Hasani. Sudah meninggal. Sekarang digantikan oleh anaknya ahli hadis di kota Makkah. Dr. Syed Ahmad bin Muhammad bin Adawi bin Abbas al-Hasani al-Madiki. Masih hidup sampai sekarang. Saya kalau pergi umroh selalu berziarah, berkunjung, bersilaturahim ke rumah beliau. Yang ada video beliau memakaikan saya sorban. Itulah anak Syed Muhammad yang menulis kitab ini. Waktu saya datang ke situ. Ini Syed Ahmad Abdul Somad. Ustadz dari Indonesia Begitu dia lihat Langsung disuruh duduk Dia tanya murid-muridnya Ingatkah kalian empat hari yang lalu Ada apa Syekh? Empat hari yang lalu aku bukakan HP Aku tunjukkan Ini ada Ustadz dari Indonesia Hanya empat hari saja orangnya sudah datang Ini dia Saya tidak ada kontak dengan muridnya Saya tidak ada pernah minta antarkan ke sana Ketika sedang umroh, saya sedang duduk di hotel datang beberapa anak muda mereka ngomong Ustaz Somad ya mau nggak ketemu dengan Said Ahmad why not <Syukur> saya dibawa begitu sampai duduk di sana dikasihnya tiga makanan daging daging ayam daging kambing daging kelinci nasi masya Allah habis itu disuruhnya murid mengambil sorban khusyul imamah ambil sorban begitu ambil sorban dia mau ngasih ijazah pakai sorban dipakainya sorban ke kepala saya pusan saya sudah merasa seperti ulama besar oh, saya, saya pun gini-gini begitu foto dikirim baru lihat hidung hilang sorban oh, itu maka saya sekarang tetap pakai peci aja istiqomah pakai peci apa maknanya Begitulah mereka keturunan-keturunan Nabi itu orang mulia dan memuliakan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang ke yang ke 12 belas. Pada yang ke 12 belas adalah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota namanya Taif. Taif itu 91 km dari kota Makkah al mukarramah Kalau banyak kita lihat di Makkah ada buah-buahan, apel, anggur Itu dari Taif Taif itu puncaknya kalau di tempat kita Maka mudah-mudahan kita bisa sampai ke Taif insyaAllah Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas Makamnya di Taif Maka di sana ada Masjid Abdullah bin Abbas Sampai di Taif Nabi dilempar pakai batu berdarah tumitnya Sendalnya terompah kayunya berdarah, datang malaikat, hai Muhammad, kalau sampai darah kakimu itu menetes ke tanah, rata orang toib ini dengan tanah. Seandainya ibu, oh gak usah ibulah, saya lah, saya. Seandainya saya dilempar orang pakai batu, yang membuli-buli saya di internet itu lempar saya pakai batu, lalu kaki saya berdarah, datang malaikat, hai Abdul Somad. Kalau menetes darah dari tapak kakimu sampai ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah. Apa yang saya lakukan? Langsung saya injak injakkan ke tanah. Hajar, 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 hajar. <t produces choices> <t fala> <killers> Nabi Muhammad SAW menahan darah dari tapak kakinya. Supaya jangan sampai menetes ke tanah Karena sayang kepada mereka Jadi sekarang kita ini ngaku umat Nabi Muhammad Baru diejek dikit aja malam Tahajud nangis ya Allah matikan dia Kalau bisa jangan langsung mati Buat stroke 6 bulan ya Allah Gimana? Makanya judul hari ini berat nih Meneladani Nabi Muhammad SAW tapi walaupun berat, kita ikuti sebab kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 13. Ketika Nabi sedang berdoa di Ta'if. Datang Malakul Jiwal. Malak, Malaikat. Malik, Raja. Malik, Pemilik. Tulisannya sama. Mim, Lam, Kap. Malak, Malaikat. Malik, Raja. Malik, Pemilik. Malakul jibal Malaikat penjaga bukit-bukit Apa kata malakul jibal Tunjukkan padaku ya Muhammad Mana bukit yang paling besar Biar ku mereka dengan bukit Potong timpa rata mereka dengan tanah Apa kata Nabi Asallah ayyukhrija min Man ya'budullah wa la yushrika bihi Ya Allah Keluarkanlah anak cucu mereka yang akan menyembah engkau dan tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah Ta'if hari ini 100% muslim Ta'if Yang dulu melempar Nabi Nama sukunya Saqif Nama kampungnya Ta'if Nama sukunya Saqif Nama kampungnya Ta'if Selesai pengajian Jamaah cerita ke kawannya Nama sukunya Ta'if Nama kampungnya Saqif Yang dengar nganggo Yang cerita juga Dua-duanya sama-sama lupa. Untung ada teman kita dari Jepang yang mengingatkan namanya Panasonic. Jadi kita banyak berutang budi dengan Jepang. Ada Panasonic, ada Sony, ada yang datang iPhone dari Belanda. Dari Amerika. Apel Sumbing. ada datang dari Korea namanya Samsung satu datang dari Jawa Timur Oppo <tik> kain, Allah. Kain, Allah tapi yang diingat nanti yang 12 bukan yang Oppo ini 13 Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit di lokasi Bukit Uhud di kota Al-Madinah Al-Munawarah 13. Apa yang terjadi? Keliling ini sudah kafir musyrik jahiliyah mau membunuh Nabi SAW. Datanglah salah seorang Nabi meminta sahabat. Ya Rasulullah. Likulli nabiyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi itu punya doa mustajab, doa pamungkas. Tapi doanya cuma satu saja. Kalau kau berdoa, maka rata mereka orang kafir nih mati semuanya. Segeralah ya berdoa ya Rasulullah, segeralah berdoa biar kita selamat, segeralah berdoa supaya kau jangan mati ya Rasulullah, segeralah berdoa kita sudah kalah ya Rasulullah, apa kata Nabi, tidak aku simpan doa itu supaya menjadi syafaat untuk umatku di akhir zaman. 14 abad yang lalu dia memikirkan kita, pernahkah kita memikirkan dia? Tidak pernah. Kita cuek tadi. Masjid dihancurkan orang kita diam Umatnya disakiti orang kita diam Tapi kita mengaku Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Gombal Ucapanmu tak sesuai dengan perbuatanmu Jadi kalau masih bisa menolong saudara kita di Palestina Umat Muhammad SAW yang teraniaya oleh tentara Israel Bantu kirim ke nomor rekening sudah kirim saudara di Palestina? Sudah Pak Ustadz. Berapa? 10 ribu. 10 ribu dolar. Amin. Yang bilang amin pasti belum pernah ngirim. <tuk> Mohon maaf. Ustadz Somad, nolong apa ke Palestina? Beberapa sahabat-sahabat penggalangan dana itu... Saya bantu jalan keliling kampung, keluar kampung, penggalangan dana, macam-macam nama organisasi sosial kemasyarakatannya dan setiap khutbah Jumat tak pernah sekalipun khutbah saya absen Allahumma mansur ikhwanana al-mujahidina fi falastin. dan setiap doa malam tahajud ada doa kunut nazilahnya kalau berjamaah mengambil barokah amin orang ramai saya bacakan Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin al mustanafina fi falastin amin kata jamaah Selesai sholat saya tanya Kok kalian tahu saya tadi doa untuk Palestina? Bisa kalian bahasa Arab? Enggak Kok kalian tahu pas Palestina itu kalian buat amin? Kan ujung-ujungnya Palestina Pak Ustaz Artinya apa? Telinga jamaah sudah familiar Walaupun tidak bisa menjelaskan secara detail Tapi akhir ujung doa itu pasti mendoakan saudara kita di Palestina kita tidak pernah memikirkan saudara kita maka kata Nabi laisa bil mu'min. bukan orang beriman man yabi itu siapa yang tidur lelap ruhu ila jambihi jaiun tidur lelap sementara tetangganya dia biarkan kelaparan berikutnya yang ke 14 yang ke-14 kata Nabi SAW ada seorang laki-laki berkulit hitam legam memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa ente meluk saya? Kata dia, saya enggak yakin nanti mati masuk surga ya Rasulullah. Dosa saya banyak, kulit saya hitam, saya budak hamba saya, miskin. Ya kalau di, nanti di akhirat saya masuk surga bisa jumpa dengan kau. Di dunia ini, maka saya peluk engkau kuat-kuat. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai Cinta dia di dunia Maka di akhirat nanti dia akan bersama Kita Ini banyak pertanyaan Beberapa kertas pertanyaan ke saya Ustaz Saya nanti kalau di akhirat ketemu gak sama suami saya Pak Ustaz Saya tanya Ibu cinta gak sama suaminya Dialah pertama yang terakhir Kata Nabi Almar'u ma'aman ahab Orang akan bersama dengan Ada pula kertas dari bapak-bapak. Ustaz, saya ketemu enggak dengan istri saya nanti Pak Ustaz? Saya bilang ketemu, tapi saya enggak mau ketemu Pak Ustaz Suami-suami yang sudah terlalu tersiksa di dunia dengan penderitaan yang mendalam, maka nanti di akhirat tidak kena azab kubur lagi. Karena sudah terlalu menderita di dunia Saudara yang dimuliakan Allah Almar'u ma'aman ahab Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta Maka jadikanlah puncak cinta kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW Apa bukti cinta? Kalau cinta selalu disebut, selalu diingat Selalu disebut, selalu diingat Kadang lain yang diingat, lain yang disebut berapa banyak suami salah panggil nama istri, mau nyebut nama tapi sebut panggil nama mantan apa gitu. <tuh> Oleh sebab itu maka kalau memang betul cinta sama Nabi, sering diingat, sering disebut, dikit-dikit Allahumma sholli ala sallam, dikit-dikit Allahumma sholli ala ini enggak dikit-dikit copot. Gimana kalau matinya nanti sakratul maut copot? <tuh> La ilaha illallah. Makanya <laughs> nah, sering-sering banyak-banyak so Lawat dikit-dikit Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya enggak bisa ngitung pakai tasbih Pak Ustaz, pakai jari aja ya, 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20. 20 20 40. Pasang target. Pagi amalan pertama selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sebelum 40 saya enggak akan ngomong Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Masuk telepon. Halo assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <tuk> Kalau udah sesama ngaji Berarti udah paham Berarti rutinannya belum, se belum selesai Mbak gimana jadi arisan nanti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Oh dia belum selesai Ternyata yang nelpon lupa belum bersolawat Ingat, itulah enaknya kalau satu pengajian. Tapi kalau ngajinya beda, begitu telepon. Halo, Allah masuk sama Wah, nampaknya udah ikut ISIS nih. Beda ngajinya. Maka apapun dari solawat. Makanya ibu anak-anaknya soleh-soleha. Kenapa? Karena saat mengandung, pegang perut. Banyak perempuan sebenarnya. Allahumma salli ala setelah anak lahir digendong juga sallallahu alaihi Muhammad anaknya tenang buat teh suami sallallahu alaihi wasallam suaminya pun tenang kenapa suaminya risau gelisah langsung pecah piring lagi mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-15. Tidak ada yang masuk surga, surga kosong sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kubur dibuka. Idza sama um fatarat langit terbelah wa idzal kawaki muntasarat planet bertabrakan wa idzal biharu fujirat lautan diledakkan, wa idzal qubur watsirat kuburan dibukakan kuburan yang pertama dibuka kubur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit Nabi Muhammad, tidak ada yang berani menghadap Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, tolong menghadap kepada Allah Adam. Kami sudah lama berdiri di padang mahsyar tak sanggup kami menghadap Allah. Kata Adam, aku enggak sanggup menghadap Allah karena dulu Allah melarang jangan dekati pohon kuldi. Aku bukan mendekati malah aku makan buahnya. Wajah anakku naik perahu malah dia katakan saawi ila jabalin aku naik ke atas bukit yang asimuni minal ma akhirnya anakku tenggelam mati kerana durhaka aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala artinya apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya kunci kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala 16 Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira At-tahiyatul mubarakatuh Salawatul ta'ibatul ilah Assalamu alaika ayuhal nabi wa rahmatullahi Assalamu alayna wa alayhi wa an la ilah Allah asyhadu anna Rasulullah Pas mau mm, Tiba-tiba handphone berbunyi asyhadu Allah Terrrrrrrr Lupa mengucapkan salawat Salat Salatnya batal Salat batal Kalau lupa mengucapkan salawat nama dia menyebabkan sholat itu menjadi sah. 17. Khutbah Jum'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan mana ada sholat Jum'at? Gak usah dijawab. Rukun khutbah ada lima. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhalladzina amanuttaqullah. Usikum wa nafsi witaqwallah. Allahumma muslimin wal muslimat Lima rukun khutbah Alhamdulillah Salawat Ayat Wasiat taqwa Doa Lupa baca salawat Batal khutbah Jum'at Berubah salat Jum'at Menjadi salat zuhur. Zuh. 18 Doa Ya Allah Berikan anak kami Anak yang soleh Sehat-sehat Ya Allah Rezekinya lapang Ya Allah Lupa mengucapkan salawat Doa tergantung Antara langit dan bumi Tidak dibukakan pintu langit Oleh malaikat Karena syarat stempel legalisirnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ibu doa pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa Tapi di awal itu tetap salawat Auzubillahimmanasyaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Cara bersalawat dua Wassalatu wassalam Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Muhammad Abis itu doa pakai bahasa Indonesia Ya Allah, ini anak saya belum juga dapat ketemu jodoh gimana ni Ya Allah, saya malu setiap kondangan ditanya orang terus ni muka mau diletakkan di mana Saya enggak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, pakai bahasa Jawa Iki bojone orang teko saya tonton di Allah saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Orang Minang. Pakai bahasa Minang. Kau bawa nama tamu, ada mba laki, nangka dua, ada mba baca alai puluh. Entah, kudah Allah Ke Kesembilan belas. Bahawa Orang menjadi mulia, amalnya dihitung masuk surga karena syahadat. Dan dalam syahadat ada nama dia. Kalau tidak disebut nama dia, tak sah orang masuk Islam. Tadi malam ketika mensyahadatkan di acara Musawarah. Bu, ikut syahadat ya. Ya Pak Ustadz. Ashadu <Sessizuk> an la ilaha illallah wa ashadu anna. Muhammad Al Rasulullah Yang terakhir, yang ke-20 Apa dia? Yang ke-20 adalah Kita Bisa paling dekat Nanti dengan dia Akrabu majlisan Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tinggi jabatan Yang paling dekat dengan Nabi Aksaruhum solatan Orang yang paling banyak bersolawat Inna salatakum ma'rudatun Salawat kamu dari Jakarta dibawa ke makam Nabi di kota Madinah Tiap hari ini salawat fulan, ini salawat fulan Maka tiap hari berselawat Berapa kali Pak Ustaz? Terserah, 100 kali, bagus Itu mah kata sebih itu 100 Supaya kita paling tidak berzikir istighfar 100 Salawat 100 saya tasbih saya di mobil Pak Ustaz. Eh, mobilnya lah yang dekat Nabi. <laughs> Banyak nanti mobil masuk surga. Innova masuk surga. Oleh sebab itu, maka cabut itu tasbih dari mobil. Berarti lawan. Mudah-mudahan 20 ini menjadi bekal kita insya Allah. Amin. Kenapa angka 20 Pak Ustaz? Apa rahasia di balik itu? Nggak ada. Saya udah habis bahan aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Amin. Ya rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan saya sampaikan tadi jam satu kurang 15 sekarang sudah jam 1.20 berarti saya sampaikan 40 menit lebih kurang sisanya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab yang tak bisa saya jawab saya bawa pulang ke Pekanbaru ini langsung ke airport nanti saya jawab di Pekanbaru terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh